apa? Karena produksi dari Direktur bergabung menjadi bagian keluarga kami melalui satu Kitania, wow, gue bangga banget ya mengajarkan anak-anak sebuah kerjaan baru yaitu animator dan juga editor. Jadi ada loh lapangan kerja baru seperti animator dan editor ini yang mungkin bisa menarik perhatian dari anak-anak juga gitu. Buat anak-anak yang lagi main sini pengen tahu gimana sih caranya edit itu bisa banget datang ke Rikonda dan Tania. Soalnya kan kalian suka nonton kartun, kalian mau tahu gimana sih cara bikinnya? Nah. Kalian bisa tahu caranya, kalian bisa belajar bikin sendiri, keren kan? Selamat untuk Rico Animation Studio yang berkolaborasi dengan Kidzania di Pacific Place. Dan ini saya melihatnya adalah satu wahana di mana anak-anak bisa mengetahui bagaimana proses animasi. Jadi mudah-mudahan insya Allah keberadaan dari Rico Animation Studio ini bisa menambah wawasan anak-anak, bisa mengedukasi, juga ada nilai dakwahnya mudah-mudahan insya Allah. Masya Allah, sukses buat Rico. Kita gak nyangka kalau Rico tuh ternyata bisa jadi tontonan sekaligus juga bisa jadi lahan buat orang-orang bekerja, ya kan? Jadi kalau anak-anak yang pengen jadi animator langsung aja tuh disitu tuh masuk ke Rico. Ini bisa menjadi bukan hanya sekedar tontonan tapi juga keuntungan buat anak-anak dan juga layak untuk diintip oleh orang tuanya.